Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Obit. Obit. Aja gue dengeran paling ganteng, paling terbrobel. Yo, man. Oke, jadi hari ini kita akan kembali lanjutin game Rockstar Life Simulator lagi, teman-teman. Langsung aja, gak perlu pakai lama, kita masuk ke dalam game-nya, teman-teman ya. Mengejar impian kita ya, menjadi bintang terkenal. Wisset, teman-teman ya. Oke, langsung aja sini kita sudah masuk, kawan. Kemarin kita sudah menciptakan dua lagu ya, teman-teman ya. Dan kita masih bisa menciptakan satu lagi-lagi kah? Sepertinya bisa, teman-teman. Oke, langsung aja, kawan ya. Wis, kita mulai dengan langsung menciptakan lagu baru, bro. Let's go, bro. Tet 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 tet. Jadi ini harus semuanya berhasil ya teman-teman ya. Oke. Woi, woi. Ada S-nya sekarang kawan. Hup. Hup. Tet 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 tet. Hup. Hes. D. E. H. D. A. T. A. S. D. Oke, sudah selesai ternyata kawan. Wadidaw dan Sita namain sesuai komentar kalian ya. Yaitu adalah pelangi. Nah, pelangi dah. Sip, kita sudah berhasil teman-teman. Nah, berarti kita sudah punya 3 lagu di sini kawan ya. Oke. Kita awali dengan tipis dulu. Sebentar, net. Sip. Sudah selesai juga kawan. Mari kita keluar. Let's go. Kita jangan lupa makan. Hup. Hup. Enak sekali, bro. Habis itu mobilnya kemana ya kawan ya? Wah, nggak ada mobil kita kawan nih. Harus rental lagi kah? Sabar. Uber car. Yes. Ada nggak langsung kawan? Nice. Ada ya teman-teman ya. Di sini Uber car-nya kita ngetir sendiri kawan. Sip. Habis itu Obit lupa ini ya kawan nih. Sabar. Kita telepon si Ricky untuk konser teman-teman. Oke. Sip, udah selesai kawan. Habis itu dia di mana nih si Ricky nih? Kita harus dulu tahu dulu nih posisi Ricky di mana nih. Mana ya kawan nih? Oh, di sini lagi teman-teman. Di sini lagi ya. Sabar ya. Berarti kita harus jalan. Dia ada di dekat kantor gitar itu ya. Berarti kita akan konser di kantor. Bukan konser sih ini ya. Awal-awal sih bukan konser teman-teman nih. Ngamen. Oke, okay, let's go. Langsung berangkat kita, bro. Wow. Kita harus bangun popularitas teman-teman. Sampai tinggi baru kita bisa bisa terkenal ya kawan ya. Bisa terkenal, bisa menghasilkan duit lebih banyak teman-teman. Kemarin belum gimana-gimana sih kita kawan. Terus lagu-lagu yang kita bawakan juga bisa menghasilkan duit ya. Nah, dia dari taman sini lurus terus ya teman-teman nih. Di tempat gitar ya kawan ya. Jadi langsung aja ini mana nih. Nyong. Nah, di sini dia kawan. Sip. Sudah sampai teman-teman. Ngomong-ngomong ada ini nih. Iron Man lagi teman-teman. Ini Iron Man yang ini ya. Yang paling terkenal ya kawan ya bandnya ya untuk sekarang teman-teman. Halo. Oke, di sini kita akan kita nyanyiin lagu Pen Hobbit nih teman-teman. Buset dah. Lagu Pen Hobbit ya kan. Ini lagu kemarin kita yang baru juga nih kawan. Ho ha ho ha ho ha he he e e e e e e e. Oke. Belum ada penonton nih, bro. Hup 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 hup. Wah, gak ada nonton kawan, sepi banget. Biasanya ada yang di depan-depan ya. Belum kawan, sabar. E A E A D D D D A A D D A A A A D D A A D A D A D A D A D D D D A D D D D A D D D D A. Wah, coba ini gak ada penontonnya, bro. Agak-agak semangat aku jadinya, kawan. Hup, ha, hup, ha, hup, ha, e, a, e, a. Ha, 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 ha. Sampai capek kok kawan. Kok gak ada orang ya kawan ya. Tapi laku juga sih teman-teman. Dapat 2 bintang sih ya. Belum amat cepetnya dapat duit ya kawan ya. Oke, kita lagu ketiga teman-teman. Sini ada S nya sekarang kawan. A S D ya.
rapat banget. Aduh. Aduh. Banyak miss-nya Obit ini, teman-teman. Sorry ya. Sekali banyak miss, banyak nonton. Woy, kemana sih Obit ini? Aduh. Miss lagi, kawan. Sorry. Nggak konsen aku, kawan. Belum makan. Aduh. Begeh, goyang-goyang langsung ini kawan. Oke. Wih, banyak nonton kawan ya, depan kita ya. Let's go, mantap berarti. Wah, miss lagi. Banyak miss loh, wih. Susah juga lagu ini, teman-teman ya. Tapi dapat duit lebih banyak lagu ini kawan. Mantap juga ya, teman-teman ya. Mantap. Oke. Kita masih bisa ulang sekali lagi kawan, tapi kita nggak perlu ulang sampai full. Kita ulang setengah aja udah cukup, teman-teman ya, untuk mengisi duit. Mengisi keseharian. Hop. Ha. Aduh, miss lagi kau nih. Ha. Aduh, maka pencet woi. Kemana sih teman-teman ya? Nah, gitu harusnya kawan. Oke. Aduh. Yang kayak gitu pun bisa kita. Mana sih kawan ya? Oke, sabar. Bisa keluar, ini kita keluar. Udah 50% bisa keluar ya teman-teman ya. Kita sampai 50% saja ya. Kok nggak bisa keluar ya teman-teman? Oh, belum 50%. Ah, udah 50%. Kita keluar aja teman-teman. Duitnya tetap sama masanya kawan. Tuh, kan bisa lihat tuh, duitnya tetap sama. Jadi, kenapa kita membuang waktu teman-teman ya? Ini apa nih? Enable you. Oh, kita bisa play 6 lagu teman-teman. Increase you. Oh, ini juga bisa nambah ini ya. Apa nih? Chance dapat organisasi, teman-teman. Bagus ini. Ini bagus ya. Skill kita ya. Oke, orang-orang udah bang. Udah, bubar. Sabar. Mbak, belum kita foto, teman-teman. Oke. Supaya kita bisa upload di Instagram, teman-teman nih. Kita upload dulu di Instagram, kawan. Kok bisa ya? Nih, konser hari ini. Gitu, kawan ya. Sip. Langsung dapat 7 like teman-teman, mantap juga. Habis itu kita lihat dulu si Ricky udah kecapean teman-teman ya. Tuh udah capek deh kawan ya dari tadi. Tung tung tang tat. Oke, apa lagi bisa kita lakukan kawan hari ini ya? Kita bisa cari kerja juga teman-teman. Kemarin kita udah jadi kang kargo ya. Dimana kang kargo tuh cuannya gede juga teman-teman. Ini dealer secretnya belum bisa nih teman-teman. Tapi kagak tahu nih, tunggu gimana nih. Yang kargo sih paling enak kawan. Cuman ngantar satu paket selesai teman-teman, langsung dapat duit ya, dapat duit banyak kawan. Jadi mending jadi kang kargo aja ya. Oke, kita langsung ambil dulu paket kita kawan, untuk kita antarkan ya, paket yang harus kita antarkan. Teret. Oke, ini dia. Sip. Ini paketnya, kita taruh di ini dulu. Sip. Oke, di mana tuh lokasinya? Wah, kita nggak tahu lokasinya di mana bro. Gimana sih cara geserin mapnya? Oh, di sini teman-teman. Di dekat rumah kita ya. Oke. Di dekat rumah kita teman-teman. Saya hafal jalannya kalau gitu ya. Let's go. Langsung kita antarkan paket kita kawan, kita kerja ya. Habis ngamen kerja dulu teman-teman. Biar duit kita lebih cepat gitu, lebih dapat banyak duit teman-teman nih. Let's go. Ting tang tang. Alamak, mobil doang bagus ya. Kena kita kejar ya. Wadidaw, mobil bukan suara mobil nih bos. Senggol dong. Widih, kalau tengok tuh. Widih, paket. Wih, ya cewek ini ya teman-teman. Ini mbak paketnya. Wuhuhu. Tuh kan bisa lihat dulu. Main dapat duitnya kawan kan.
Tak perlu pusing kita kawan. Langsung dapat duit tuh 36. Lumayan ya teman-teman ya. Lumayan om lumayan nih progres kita apa nih. Oke, lebih kagak titik tuh teman-teman. Selanjutnya ini udah jam 7 ya. Saya mau ke tempat ini dulu teman-teman nih. Tempat ilegal. Kita harus ke tempat ini teman-teman. Kemarin kita mau pergi ya. Tempat rahasia. Tempat rahasia menggandakan duit. Wah, hey. Waduh, kena karma belum apa-apa ya. Maaf ya, Bang. Let's go berangkat, my friend, dengan mobil ini. Nanti kalau udah dapat duit banyak, kita akan ganti mobil ya, kawan nih. Oke, udah jam udah malam, kawan. Kalian bisa lihat penuh dengan bintang-bintang langit ya. Mantap sekali. Wih, cew. Ini mobil cuma segini kecepatan maksimal, bro. Tapi bisa mengejar mobil bagus tuh. Meow. Bip, 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 bip. Wow, let's go. Let's go. Di mana ya kemarin ya? Kalau nggak salah di depan sini ya, teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman. Tempat yang kemarin kita mau pergi ya. Kita belum lihat di sini. Wah, ada penjaganya, kawan. Oh my god. Halo, Pak. Isi, Pak. Welcome, katanya teman-teman. Wede. Wow. Ada VIP-nya, bro. Tapi kombinasi sih, teman-teman ya. Ini apa nih? Wah. Oh. Kita bisa taruhan, teman-teman. Kita akan bertaruh 40. Let's go, menang. Nah, ini penipuan sih, kawan ya. Penipuan ya. Gak mau. Ini ada handphone apa nih? Oh, kita bisa dapat duit ya dari ini teman-teman. Melodi saya lupa ya, kita udah punya lagu. Wih, didengarkan banyak tuh kawan. Yang Pets Obit banyak dengar nih. Yang Pelangi gak ada yang dengar kawan. Kita dapat 89. Wih, lumayan teman-teman nih. Dapat 89 duitnya. Kenapa nih pada ngumpul-ngumpul di sini nih? Ini main apa nih teman-teman? Oh, blackjack nih, saya suka nih. Jangan taruh semua dong, mati saya kawan ya. Oke, 20. 9 ya. Lagi. 16 ya. Masih jauh gak sih teman-teman 16? Lagi. Ya ampun. Sabar. Kita gandain jadi 40 ya teman-teman ya. Tenang ya. Lagi. Wah. Ini penipuan nih. Lagi. Masa gak menang-menang kawan? Ini berjudi. Ah, 19. Hold. Kok draw sih? Astaga. 15 tambah lagi. Wah, fix ini Obit kena tepu sih kawan. Inilah kenapa mama bilang jangan berjudi ya kawan ya. Ah, 21 nih, auto win. Wah, lumayan teman-teman, lumayan. Ayo, bisa yuk. Tambahin lagi. 19, oke, hold. Gak mungkin 21 dong. Penipuan. Penipuan bapak ini. Cuman nih teman-teman ya. Kita main mending dengan mbak ini kawan. Buset, banyak banget permainan di sini ya teman-teman nih. Eh, ini coming soon teman-teman. Ini juga nih, ush, coming soon ya, banyak sekali coming soon. Cuma ada blackjack dengan di atas nih VIP belum juga teman-teman. Wow, bakal ada VIP juga teman-teman nih, buset dah. Cuman karena saya miskin, saya tahu diri ya. Makanya mama bilang jangan berjudi teman-teman. Wih, buset ada tamannya kawan. Wow, Pak misi Pak. Wah, belum bisa teman-teman. Komingsan juga. Wah, belum update ya. Semoga cepat update ya. Wadidaw. Nah, ini nih. Yang stadium yang tepat Obit bilang, teman-teman. Obit gak tau ini udah buka atau belum ya, kawan. Ini tempat konser yang paling tinggi nih, teman-teman. Apa ini? World Tour. Masih komingsan ya, teman-teman. Oh, kita bisa ikut World Tour gitu nanti, kawan. Buset ya. Keren juga ya, kawan. Wih, mobil polisinya ngeri banget, weh. Lamborghini, teman-teman nih. Nih, jual makanan apa nih? Wih, hotdog, teman-teman. Makan ya. Ini apa nih? Kopi, main ya. Hotdog dan kopi, kawan. Gaskeun. Sekarang kita pulang dulu, teman-teman. Kita harus kemana lagi, kawan ya? Ini tempat apa, kawan? Ini rumah yang mahal banget, teman-teman. Oh, ini rumah paling mewahnya kawan. Harganya 50.000. Buset, rumah impian banget ini teman-teman nih.
ada kolam renangnya, ada tamannya, ada tempat santai. Oh my god. Oh my god. Semoga ya, kita tunggu udah banyak duit ya kawannya, kita akan beli rumah itu ya teman-teman ya. Untuk sekarang ya, kita tahu diri kita dalam yang masih miskin teman-teman. Kita pulang aja dulu ya. Udah saya berjudi kalah pula kawan. Cek mana, ini banyak rumah-rumah lagi sih kawan. Cuman lebih gak tahu nih rumah-rumah yang ini bisa dibeli apa enggak. Enggak ada tulisannya sih kawan soalnya. Let's go dah, pulang dulu dah kawan ya. Kita pulang dulu my friend, udah malam. Besok kita harus konser lagi temen-temen ya. Mencari duit terus menerus. Aduh. Tunggu lagu kita udah banyak banget temen-temen. Barulah kita akan banyak duit ya kan. Tapi kalau lagunya ada yang dengar kawan. Iya. Kalau gak ada yang dengar sama juga bohong soalnya temen-temen. Aduh. Perjalanan ini dirasa sangat tinggi. Ini rumah saya betul gak sih? Oh, betul ya. Awalnya Obit pengen beli motor dulu. Ternyata tapi motor belum update juga ya temen-temen. Obit kira kan motor bakalan lebih murah lah ya. Tapi belum update kawan. Kita pulang nih, rumah saya di mana sih? Saya lupa dengan rumah saya kawan. Mana ya? Oh ini nih. Nah ini teman-teman, rumah kita paling gampang lah diingat di sini ya. Paling kumuh dia lingkungannya. Sedih ya saya kawan ya. Tapi nggak masalah teman-teman. Kita pulang terlebih dahulu. Jangan lupa tutup pintu. Kita bisa tulis lagu baru nggak? Kita kurang ini teman-teman. Magnet ya. Ini kemana dapat magnet dari mana? Udah lupa sih kawan ya. Oh ngobrol-ngobrol sama orang. Aidah. Sabar-sabar saya kemau gitu. Saya mau pipis dulu. Go. Mungkin nggak tahu nih juga nih. Tidur harus wajib atau enggak ya kawan. Kita bisa ngobrol nggak sama orang sini? Bisa sini teman-teman. Tapi nggak nambah itunya kawan nih. Komunikasinya teman-teman. Halo nenek. Serem banget rumahnya orang-orang sini kawan. Kemarin gimana ya cara ini ya? Coba kita pergi lagi ya kawan ya. Tapi harus cari cara buat berkomunikasi sama orang kawan. Saya lupa nih. Oke, kita melakukan kegiatan amal kita dulu kawan. Sip. Ini bisa beli baju baru bro. Tapi adalah. Jangan dulu lah ya. Obit bakal cari dulu tempatnya. Kemarin di mana ya kita bisa ngobrol-ngobrol sama orang tuh? Di kafe kalau nggak salah kawan. Kita suka kafe dulu sih ya. Nah, ini dia teman-teman. Kita sudah sampai di bar ya. Ini di sini kita bisa ningkatin si komunikasi kawan. Oke, Obit udah coba berbincang-bincang. Tapi sepertinya ini nggak naik ya teman-teman. Karismanya nggak naik kawan. Jadi Obit gak tahu nih. Cara ngobrolnya gimana nih kawan. Cara ngobrol, cara naikin karisma ya teman-teman nih. Obit udah nggak paham lagi kawan. Ini kita bisa nyanyi ya di sini sih? Belum bisa sih teman-teman kayaknya di sini ya. Wadidaw, sayang sekali kawan. Ini juga nggak bisa kita ajak ngobrol teman-teman. Harus 30. Harus gimana sih kawan caranya? Harus gimana ya? Mbak, gimana caranya mbak? Mbaknya juga nggak bisa teman-teman. Wadidaw, saya tak paham ya kawannya. Wadidaw, cara naikin itu gimana karisma teman-teman? Ini karisma, ada love, ada friendship. Kalau karisma kita naik, kita bisa nyiptain lagu lagi teman-teman. Sayangnya udah nggak bisa ya, udah nggak bisa sih, nggak ngerti Obit we. Aduh, ini taman apa ya kawan ya, taman yang ini ya. Kemarin kita udah pernah kesini sih kawan. Cuma Obit gak tahu ini gunanya apa ya we. Kita bisa ajak ngobrol kah? Gak bisa kawan ya. Tempat apa nih Pak Boy sih? Wah, saya tak paham nih konser, tempat konser kali teman-teman ya. Oh iya dong. Tempat konser teman-teman. Wow. Aku jadi beli hotdog lagi Obit. Tapi gak apa-apa. Udah mulai lapar lagi ya kawan. Cepat banget lapar sini teman-teman. Minum kopi lagi. Oke lah. Kita harus pulang dulu sih kawan ini ya. Udah malam teman-teman ya. Mending kita pulang aja ya. Let's go dah. Oke, ini rumah kita. Mana ya? Saya lupa. Lupa terus ya dengan rumah kita ya teman-teman ya. Ini. Di sini ya. Sudah sampai di rumah kita tuh ada welcome. Let's go. Kita turun, kita sudahi hari ini, kita tidur dulu kawan. Let's go. Oke, kita tidur nih. Set alarm jam 7 ya. Kita harus bangun pagi ya, teman-teman nih. Sip, udah selesai. Oh, ini ada jari baru enggak nih? Oh, enggak ada, teman-teman nih. Tapi enggak tahu nih jari barunya kapan ditulis lagi, kawan. Ada notif. Dari Ricky, teman-teman. Oh, dia ngajak konser, kawan. Wow. Tumen-tumen ya si Ricky yang ngajak teman-teman. Ini kita harus cepat pergi nih. Ah, gimana sih?
Di sini kah? Dia bener aja konser, saya cuma baca sekilas sih kawan. Oh, bukan konser ya teman-teman, salah baca kita. Ini ada yang membuli dia teman-teman katanya. Buset dah. Oke, kita akan OTW ke tempat si Ricky secepatnya kawan. Ada yang merundung si Ricky ya teman-teman nih. Teman konser kita kawan. Dipukulin orang katanya. Buset dah ya. Parah, nanti kita enggak ada drummer-drummer lagi nih. Kita harus cepat nih ya. Kita harus OTW segera mungkin. Let's go, sabar. Sabar Ricky, semoga kamu masih hidup. Jangan meninggoy dulu ya. Saya belum sukses masa udah meninggoy kamu. Nanti saya sendiri. Kasihan saya kan. Oke, kita OTW secepat mungkin kawan. Kayaknya tadi di taman sih kawan ya. Di taman nih tadi ya. Sabar. Ngoeng, kita tarabak nih kalau perlu nih pakai mobil nih. Kita seruduk dia kawan nih. Mana nih? Di sini kah? Sabar. Kita lihat dulu map lagi. Oh, di bar teman-teman, dekat bar ini. Mana ya? Ricky, di mana kamu Ricky? Ricky, di mana kamu Ricky? Wih, buset, terkepot. Aduh, saya nggak tahu tuh di mana lagi buset si Ricky menghilang-hilang aja teman-teman ya. Mana sih? Aduh, Ricky, kamu jangan meninggu dulu Ricky. Kita belum sukses, kita belum terkenal. Mana kamu Ricky? Kok hilang ya kawan ya? Di mana sih itu? Di dalam bar kah kawan? Woi, Ricky di mana kau? Woi, dari sini woi. Wah, susah banget cari mapnya kawan. Ini di mana sih? Kamu Ricky, bukan ya? Di taman kah? Ah, kok hilang kawan? Ini mapnya di sini bener teman-teman. Ini gimana sih itu? Asli dah. Walah, di sini kawan. Tuh. Astaga naga. Sirik. Kita disuruh bertumbuk teman-teman nih. Cewek lagi nguli dia kawan. Parah dari sini. Masa kalau dari cewek? Nah, ini aku kasih paham nih Ricky ya. Kita jangan cuman jago bermain musik, kita harus jago berantem Ricky. Kayak gini caranya. Berani kau ya? Wow. Satu lagi, satu lagi. Oke. Berani kau muli teman saya? Berani kau muli teman saya? Ya, kasih paham kamu ya, ha? Sama-sama Ricky, sama-sama. Hai, dia teman-teman. Bisa-bisanya dia dibully ya kawan ya. Kena hajar dia kawan. Untung aja kita datang tepat waktu ya. Sip, sekarang kamu udah sembuh kan Ricky? Mari kita konser. Kita ajak konser teman-teman. Oh, bisa. Ajak di mana teman-teman sekarang? Di bar dong. Let's go biar saya populer. Di bar kawan. Wede, kiu-kiu, Obit kiu-kiu akan konser di bar teman-teman. Kalian lihat ini ya, ada muka Obit ini ya. Wow, kan main-main nih kawan, kita udah terkenal sedikit ya kan ya. Wede, kan main-main ini bro. Aduh, nama band Obit itu Obit kiu-kiu, udah paling mantap udah kawan ya. Let's go teman-teman, kita sudah akan konser tapi kita makan dulu ya. Sabar, kita harus menyiapkan persiapan secara mental dulu teman-teman. Kita buang air kecil dulu. Let's go. Biar kita nggak kebelet kawan ya. Buset dah. Ada gosip-gosip juga kawan. Oke teman-teman, tiba saatnya kita akan konser di sini ya. Akhirnya kawan. Kita bukan konser di jalan lagi tapi di kafe kali ini ya. Dan kita akan membawakan lagu apa ya? Pelangi aja teman-teman. Karena lagu Pelangi paling pendek kawan. Saya suka lagunya ya. Tapi sulit teman-teman. Let's go. Semuanya put your hands up. Ho ho ho, ha 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 ha, he ha he ha ya, ha ha ha, he, ha 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 ha, he a. Aduh kok miss terus dah. He ha a. Let's go. Aduh, miss. Oh, kita udah bisa stop teman-teman. Jadi kita nggak perlu sampai habis nih. Karena hitungan, dapat duitnya lebih banyak di kafe teman-teman.
Cukup mikir tuh, dapatnya lebih banyak kawan ya. Wah, jalan menuju kesuksesan teman-teman. Ngomong-ngomong kita akan habisin dulu. Kita bisa dua kali lagi, jadi bakal habisin dulu ya teman-teman ya. Sabar ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai ya. Di sini kita dapat duit lumayan banyak teman-teman ya. Ini perfect juga lagu kita kali ini, mantap juga teman-teman. Jadi kita berhasil mendapatkan duit yang cukup banyak hari ini teman-teman ya. Ternyata kok konser di apa nih? Di kafe lebih tinggi lagi kawan ya. Ininya duitnya teman-teman. Kita udah dapat $1,000 nih kawan ya, ngomong-ngomong ya. Wis. Ngomong ada si cewek lagi teman-teman. Di sini cewek-cewek ya. Yang ini duduk sendirian. Halo, Sophia. Namanya Sophia teman-teman. Tapi kita enggak bisa ngobrol dengan Sophia kawan ya. Ah, oke. Kita sudah selesai nih si Obit QQ teman-teman. Sudah menyelesaikan konsernya. Mantap sekali kawan. Di sini kita bisa lihat karisma kita masih tetap 5 ya. Friendship kita tapi udah tinggi teman-teman. Friendship itu kagak tuh buat apa ini map apa nih? Oh, map tetap map lah kawan ya. Progression apa progression? Oh, ini kawan yang bisa ningkatin kita mau konser di mana. Oh, selanjutnya kita bisa di stage teman-teman. Habis itu stadium baru world tour teman-teman nih. Oh, sesuai bintang kita, sesuai popularitas kita ada berapa teman-teman. Oh, patasan kita udah bisa diber apalagi kalau udah di stage-stage stage ini teman-teman. Di panggung ya. Bakalan lebih dapat duit banyak lagi harusnya kawan ya. Ah, ngomong-ngomong ini udah malam teman-teman, kita udah lama udah ngabisin waktu banyak banget tadi ya di sini kawan ya. Nggak tahu bet lagi maksud kita harus ngapain lagi. Kita harus ngapain lagi ya kawan ya. Kita kelaparan weh, kelaparan terus kawan ya. Kita mau kemana lagi teman-teman hari ini, saya sudah bingung apakah kita harus mencari kerja lagi teman-teman. Oh, wait, perasaan dengan kerja di atas ini sih. Coba ya. Apa ini kawan? Oh, kasih selembaran kah? Oh iya dong, kasih browser teman-teman. Nih. Jangan lupa nonton Obit QQ. Thanks. Oh, ada yang mau, ada yang enggak mau ya kawan nih, orangnya ya. Interesting. Satu lagi ini. Kamu. Kok yang ini enggak bisa kawan? Ah, enggak bisa teman-teman di dalam. Kurang satu orang. Halo, siapa yang mau dapat browser? Oh, dia juga cukup. Ah, ini nih. Bang, browsernya Bang, dilihat-lihat dulu, Bang. Ayolah. No. No. Halo kak yang cantik. Who are you? Waduh, siapa kamu katanya teman-teman? Ibu set ya. Cuman bagi ini bah. Halo mbak cantik. Oh ya, terima kasih. Ya selesai teman-teman, misi sangat mudah yang itu ya. Ngomong-ngomong ini gift shopnya buat apa ya kawan? Kasih-kasih kado kak kawan. Bisa beli kado gak teman-teman? Gak bisa sih kawan. Oh di sini. Oh bisa beli kado hadiah-hadiah gitu teman-teman. Wadidaw, ada notepad, ada toy car, ada teddy bear. Wadidaw, banyak banget yang bisa dibeli ya teman-teman di sini ya. Yang bisa lihat ada cincin teman-teman, bisa ngasih ke cewek. Ida wisata ya. Kita dapat 25 dari bank. Lagu ini hari ini kita lagunya udah nyiptakan hasilnya $130 teman-teman. Lumayan ya kawan ya. Let's go. Ini Ubit lupa lah cara ningkatin ini kawan nih. Apa nih? Karisma nih teman-teman. Gimana ya caranya ya? Cara ningkatin karisma gimana ya? Oh nih karisma nih teman-teman. Kita lihat dari sini sih. Dari pakaian ya kawan ya. Oh berarti kita suka toko baju ya teman-teman. Oke. Ush, mobil saya kayaknya. Ih lupa ya mobil saya. Mobil saya bukan yang itu ya. Mobil saya memang putih. Tapi putihnya yang ini. Oke, karena kita harus naikin karisma teman-teman, kita akan pergi ke toko baju dulu kali ya. Toko baju ada di sini kawan, dekat rumah ya. Pas banget sih jalan pulang kawan. Marilah kita pulang. Hadidaw. Ini tempat apa yang kawan yang ini? Ubit penasaran yang ini sih kawan. Ini nih. Apa nih kawan? Rock musik duel. Tapi kayaknya belum bisa kawan, nggak ada orang. Wah ada nih. Oh coming soon. Belum bisa ya teman-temannya, tunggu update ya. Bisa duel, buset tak bisa duel nggak? Ngeribet ya. Dan ngomong-ngomong di sini kan ada showroom mobil teman-teman. Obit penasaran ya dengan mobil-mobil yang dia jual, terus harganya berapa gitu biar kita tahu kira-kira target kita itu ya. Yaudah buset aja. Ya kita lihat dulu kawan ya. Sepertinya kita harus pindah teman-teman sebentar. Nah di sini kita bisa lihat teman-teman, ini nih. Dan mobil itu ningkatin karisma juga teman-teman. Harganya 1000 loh. Wah easy buy teman-teman nih. Saya pengen beli, woi. Tapi kalau kita beli nanti duit kita sisa 182 teman-teman. Oh my god. Tapi ini ningkatkan 35 karisma teman-teman.
Wadidaw ya kawan ya. Ini juga nih, mobil-mobil lain juga. Tapi harusnya nggak mahal-mahal ya kalau kita lihat harga mobilnya kawan ya. Nggak mahal-mahal sih teman-teman. Bisa lah ya, masuk akal lah kawan ya. Nanti kita kumpulin duit sedikit lagi dah, baru kita beli ya teman-teman ya. Let's go. Sekarang Ubit mau ke ini dulu kawan, toko baju dulu ya. Nih toko baju ada di depan nih. Weh, ditabrak ya mobilku, buset aja. Padahal Ubit yang nyebrang sembarangan sih ya. Oke, kita sampai di toko baju teman-teman. Kita lihat dulu ya. Kita akan lihat dulu baju ningkatin karisma seberapa banyak. Oh, baju nggak ningkatin banyak tapi sesuai bajunya sih kawan. Wah, ini harganya 500 teman-teman. Mending beli mobil ya kawan. Mending beli mobil ya teman-teman ya. Kecuali baju-baju yang ini kawan yang biasa-biasa ya, kasual gitu-gitu ya kawan ya. Ini 250 teman-teman. Hoodie. Yang 500 sih mahal sih kawan. Sepatu juga mahal ya teman-teman nih. Kacamata. Wih, kacamata mantap, Bro. Mantap sekali, Bro. Ningkatkannya lumayan lagi teman-teman ya. 250, kita beli kacamata yang ini aja dah. Awal-awal sih, kawan. Oke. Terus kita beli apa lagi, kawan? Hoodie kali teman-teman ya, atau jaket kali, kawan. Oke, sebentar dulu, lihat dulu. Mantap yang gini sih, kawan. Ini nih, wih, cakep banget. Ganteng banget ya. Wih, ngeri. Cocok lah ya. Sip. Gak apa salah kawan, nanti kita duit mobil bisa lah duit kumpulin lagi ya teman-teman nih. Kita akan kumpulin lagi duit mobil. Yang penting karisma kita sekarang udah naik jadi 19 tuh kawan. Mantap. Kalau nggak salah sih kalau 19 udah bisa bikin lagu lagi ya kawan ya. Kita lihat dulu. Ini harga, ada rumah teman-teman. Di sini harga rumahnya berapa nih ya? Mana ya? Ini ya? Ini kita lihatnya bro. 20.000 teman-teman. Rumah yang ini 20.000 ya. 20.000 ya udah cakep banget ini bro. Cuman gak ada kolam sih kawan ya. Semoga lah duit kita berhasil ngumpulin teman-teman ya. Tapi target Ubit sih mobil dulu sih kawan. Lumayan ningkatin karismanya kawan ya. Bukan masalah kita menghamburkan duit ini. Lumayan meningkatkan karisma kawan. Karisma itu bisa untuk bikin lagu baru teman-teman. Kalau karisma kita udah tinggi ya teman-teman ya. Sabar-sabar ini Ubit pulang dulu dah. Biar kita lihat dulu nih. Ini udah bener kan yang pulang? Bener sih kawan. Tetetetetetet. Ini setiap kita buka map ya, mobilnya langsung berhenti wah. Aneh bet ya kawan nih. Oke, jangan pulang ke sini nih. Mantap, tabrak mobil. Mobil. Tabrak pohon. Kok gak bisa jalan sih kawan? Mobilnya pelan temen-temennya. Yang setuju, di next video kita beli mobil, kolom komentar tulis ya kawan nih. Mobil yang mana tuh? Ada yang 1.000, 2.000, 3.000 teman-teman. Oke, kita akan kumpulin duit nanti. Sabar dulu, ini kita pulang dulu. Ubit mau lihat kita bisa nulis lagu baru atau enggak. Harusnya sih bisa, tuh kan bisa kawan. Let's go langsung lah teman-teman nih. Let's go langsung. Weh, sabar. Saya salah. Wah, kok jadi miss weh. Oke, sabar. Masih ada kesempatan. Sabar. Hup. Ten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 
Oke oke oke. Sabar sabar sabar. Tenang aja, tenang aja. Bisa bisa bisa. Hup. Kita harus konsentrasi, bro. Nah, bisa teman-teman. Sekarang saya akan tulis sesuai di kolom komentar lagi ya teman-teman nih. Nah, di sini kita akan tulis Samsul. Nah, sesuai nama di kolom komentar ya teman-teman nih. Nah, kita masih bisa bikin lagu teman-teman. Jadi kalau kalian mau judul yang kalian tulis di kolom komentar teman-teman, kalian jangan lupa komentar ya kawan. Nanti Wid bakal pilih secara random kawan untuk kita jadiin nama lagu berikutnya kawan nih. Oke, kita udah kelaparan, udah makan sebelum tidur. Ya betul, makan sebelum tidur. Bodo amat ya kawan, makan dulu pokoknya. Nah, sudah selesai teman-teman. Dan sepertinya video kita hari ini sampai segini aja teman-teman ya. Kita sudah mendapatkan lagu yang banyak kawan hari ini. Kita udah punya lagu Cukurukuk, Fans Obit, Pelangi, dan terakhir Samsul ya kawan. Tapi ya Samsul belum ada ya teman-teman, karena ini lagu baru dan belum ada yang dengar ya teman-teman ya. Kita akan lihat nanti di endingnya ya, lagu manakah yang akan paling terkenal teman-teman. Dan kalau kalian ingat lagi ya, nama kalian pingin ditulis jadi judul lagu teman-teman, jangan lupa kolom komentar teman-teman. Kita akan tulis judul lagu sesuai nama kalian ya. Jadi yang pastikan kalian sudah mengkomentar di kolom komentar kawan. Dan untuk video hari ini teman-teman sampai segini aja ya. Sudah malam juga kawan, jadi
Kita lihat dulu, ini ada diary dari dia lagi teman-teman. Buset dah, mungkin ini akan menjadi pengalaman pertama dia ya, konser di bar kawan. Halo sahabatku, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Pikiranku jadi kacau. Segalanya yang ada di satu sisi musik, cinta, upaya menghasilkan uang. Namun di sisi lain semuanya begitu jelas. Impian saya menjadi bintang rock di panggung besar masih jelas dan cemerlang. Witi, band kami semakin terkenal, semakin banyak orang yang ingin mengenal kami. Kami bermain di jalanan bersama Ricky dan sekarang kami tampil di bar. Meskipun itu panggung yang kecil, melihat orang-orang datang mendengarkan kami, mendengarkan tepuk tangan mereka, perasaan ini sungguh luar biasa. Setiap nada, setiap akord mengingatkanku pada impianku menjadi bintang rock yang hebat. Lalu ada cinta tentu saja. Kadang-kadang jantungku berdetak kencang, sangat kencang, bahkan melodinya pun kesulitan untuk mengimbanginya. Namun cintaku juga kompleks seperti lagu, terkadang membawa kebahagiaan, terkadang membawa kesedihan. Baik cinta maupun musik mempunyai tempat yang besar dalam hidupku. Keduanya menjadikan aku orang dan artis yang lebih baik. Ini adalah bagian dari hidupku. Tapi tujuan saya yang sebenarnya adalah tetap berada di panggung besar, di bawah lampu, bernyanyi di hadapan banyak orang. Sampai hari itu tiba, saya tidak akan berhenti. Saya akan bekerja lebih keras lagi setiap hari. Dan saya percaya pada impian saya. Ayo, rock, let's go. Wait. Sopan ini. Wait. Kenapa teman-teman? Maafkan aku kawan, itu tidak kesengajaan teman-teman ya. Tidak ada settingan itu kawan. Tiba-tiba keluar aja cus katanya teman-teman. Oke lah teman-teman, sekali lagi ya. Untuk video hari ini teman-teman sampai segini aja. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe. Terima kasih untuk menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.